Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa sedan dan setanah air, Indonesia. Oh, Indonesia. Merah warna darahku, putih warna tulangku, merah putih bendera negaraku. Indonesia merdeka berkat rahmat Allah. Oleh karena itu, Indonesia merdeka berkat rahmat Allah. Jangan kau kotori dengan kemaksiatan. Indonesia berkat rahmat Allah merdeka. Jangan kau dolimi negara ini dengan berbagai macam kedoliman. Indonesia merdeka, malah justru kita diamanatkan oleh Allah agar menjadi orang yang beriman, agar menjadi orang yang bertakwa. Sebab iman dan takwa ini penyebab turunnya rahmat Allah, turunnya keberkahan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi wa la in kadzabu ba'dahum bima kanu yaksibun." Andaikan suatu negara di mana penduduknya, di mana masyarakatnya, di mana warga negaranya, dia beriman kepada Allah, dia bertakwa taat kepada Allah, dia bertakwa taat kepada Rasulullah, maka kami, kata Allah, akan menurunkan keberkahan yang turunnya dari langit dan bumi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah janji Allah. Akan tetapi, kalau kalian mengingkari ayat-ayat Allah, akan tetapi kalau kalian mendustakan firman Allah, maka Allah, kami, kata Allah, akan menurunkan siksaan, bencana dan musibah akibat perbuatan-perbuatan kita sendiri. Maka oleh karena itu, bila kita Indonesia pengen jaya, aman, sentosa, gemah, ripoh, loh, jinawi, toto, tentrem, kertara, harjo, cukup sandang pangan untuk bangsa Indonesia ini. Dan di mana warga negaranya, bangsanya ini akan tenang, akan rukun, akan damai, saling menghargai, saling hormat menghormati karena iman dan ketakwaannya. Maka jangan coba-coba negara kita Indonesia ini dikotori dengan berbagai macam kemaksiatan. Hati-hati, bencana dan musibah yang terjadi di negara kita ini akibat kemaksiatan yang tidak bisa stop, akibat kemaksiatan yang dilakukan dengan terang-terangan. Summa na'udzubillah min dzalik. Ingat, Indonesia merdeka berkat rahmat Allah. Indonesia jaya berkat rahmat Allah. Indonesia aman berkat rahmat Allah. Yaitu kita harus taat, patuh dengan perintah Allah, patuh dengan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.